kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom, mari suka cita, amen. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, shalom, haleluya, boleh lambaikan tangannya bersama dengan saya. Ada kuasa dalam setiap pujian kita, amen. Saya percaya saudara ke tempat ini karena saudara mengasihi Tuhan, amen. Setiap pujian kita mengandung kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat akan diangkat, amen. Haleluya, boleh salam kiri kanan saudara, katakan ada kuasa dalam setiap pujian kita, haleluya. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Sama-sama tepuk tangan dan kepala. Kita bertahta di atas pujian umatnya. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian. Menarilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama tepuk tangan sekarang, kembali. Kita bertahta di atas pujian. Sekali lagi lebih keras katakan Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Menarilah segera hati dan sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Yuk sama-sama tepuk tangan dan simpala, come on. Sama-sama katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata. Yuk suaranya lebih kencang katakan Tuhan. Pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka segala-galanya. Ada kuasa dalam pujian
pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Boleh tepuk tangan dan simbolan. Katakan ada kuasa, men. Kita percaya ada kuasa, men, di tempat ini, men. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Amin suaranya. Lebih kencang katakan. Kuasa yang sanggup. Sekali lagi lebih kencang katakan ada kuasa. Come on. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Buat seorang-seorang yang meriah bagi Allah kita, katakan ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik. Karunia-Mu aku tak mengenal kasih.
Haleluya. Ya darabala bala 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 bala.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Benar Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang kaya rela mencari miskin Tuhan, supaya kami kaya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk boleh tetap meninggikan nama-Mu, untuk boleh tetap menyembah Engkau Yesus Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari naikkan penyembahan-Mu untuk Tuhan Yesus.
pelanggaran kami. Kami mau menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hati juga Tuhan mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kami. Kami juga mau lepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini bersatu hati. Kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Keluarga kami Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami mengangkat doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera bagi negeri kami Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia Tuhan akan mengalami lawatan-Mu. Indonesia akan mengalami kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Perekonomiannya dipulihkan Tuhan. Segala Tuhan hasil buminya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Penduduknya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu atas negeri kami. Engkau yang terlalu baik ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden kami. Engkau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin negeri ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pelantikan pemimpin yang baru nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memprotek pemimpin bangsa kami sampai pada masa pelantikannya Tuhan. Engkau yang mengurapi dia Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu, kecerdasan Tuhan untuk memimpin bangsa ini di dalam kehendak-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih. Rapatakan aralabas yang dana katakan aralabas sandana katakan aralabas siririkin labana katakan aralabas alabana yang aralabas yakan aralabas yang aralabas aralabas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, melindungi bangsa kami Tuhan, berkati setiap TNI Polri Tuhan, yang Tuhan bertugas untuk menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Engkau bentengi Tuhan setiap TNI Polri dengan darah-Mu yang kudus, ketika ia Tuhan melakukan tugasnya Tuhan. Tuhan Engkau singkapkan setiap rahasia-rahasia, setiap Tuhan kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, strategi-strategi surgawi untuk menyingkapkan semuanya Tuhan, hingga bangsa ini boleh menjadi aman sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan setiap orang-orang yang ada di dunia kesehatan dunia Tuhan, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan untuk menolong setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka tidak membeda-bedakan Tuhan, tetapi mereka melayani dengan baik. Mereka Tuhan tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Mereka tidak kompromi dengan orang-orang yang berniat jahat atas kehidupan manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Batam Tuhan, kami serahkan Batam di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati kota Batam. Engkau Tuhan yang melawat kota Batam. Batam diberkati pemimpinnya Tuhan, diurapi Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berhikmat Tuhan untuk membangun kota ini menjadi kota yang penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin rohani kami. Kami serahkan Pastor Thomas di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Engkau berikan dia kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna. Darah-Mu Tuhan yang kudus tutup bungkus setiap langkahnya Tuhan, sehingga apapun dalam rencananya Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
mulai dari pusat cabang-cabang hingga satelit-satelit Tuhan. Berkati hamba-hambamu semua Tuhan, staf penggembalaan kami serahkan di dalam tanganmu. Biarlah setiap pelayan-pelayanmu ini Tuhan, ada hati yang unity, hati yang penuh cinta mula-mula, hati yang penuh diurapi dengan Roh Kudusmu Tuhan. Engkau urapi hamba-hambamu ini Tuhan, untuk melayani Engkau dengan kerinduan yang sungguh kepadamu, membawa jemaatmu, gerejamu Tuhan, menjadi jemaat yang layak di hadapanmu, menjadi gereja yang berkenan kepadamu ya Tuhan, gereja yang Kau persiapkan untuk melakukan pekerjaanmu yang besar Tuhan, di kota, bangsa dan sampai ke bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya lama ya nalama ya nalama ya lama, syandana ralaba syakana ralaba syandana ralaba ya ralaba. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, ketua koordinator kami Ibu Supina dan Pak Satis di tempat ini. Biarlah urapanmu yang baru terus turun atas hambamu ini. Engkau yang memberikan otoritasmu atas hambamu ini. Kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna. Berkat-berkat yang melimpah dari utara, timur, selatan, barat Tuhan. Hingga hambamu ini Engkau pakai Tuhan untuk menjadi dampak bagi kota ini, menjadi dampak bagi daerah-daerah yang Engkau Tuhan kirim hambamu ini untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk hambamu Pastor Andy Hang Tuhan, yang Engkau percayakan di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Urapanmu yang baru turun atas hambamu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang disampaikan Tuhan, Roh Kudusmu yang berbicara dalam hidupnya, berbicara melalui mulut bibirnya Tuhan. Engkau berikan telinga yang peka, hati yang peka akan suaramu, mendengar suaramu Tuhan, menyampaikan kebenaran firmanmu. Kami dibangkitkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami di tempat ini, jemaatmu, gerejamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kami menjadi gereja yang menyenangkan hatimu Tuhan. Kami menjadi gereja yang Tuhan Engkau kenan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami, ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala anugerahmu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Berapa banyak di antara saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua bersuka cita dalam Tuhan, amin. Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, amin. Kekuatan baru untuk bangkit dan menjadi kuat. Katakan, amin. Haleluya, sekali lagi Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mulai tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mausyur. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hatiku percaya. Sama-sama katakan, kaulah benar dan kota berlindungan.
Kemohon pelan-pelan. Kuasa bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama tepuk tangan dan sipal kebon. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan dahsyat. Amen. Woo. Sama-sama katakan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Sekali lagi ya, jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu. Amin. Amin. Lebih kencang. Walau berguncang, gunung-gunung beranjak, kun semua lomba juang. Haleluya. Ku mau bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung namun kasih setia. One more time, katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah, kita katakan haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Sekalipun umur kita menjadi tua, tapi roh kita diperbarui hari lepas hari. Amen. Roh kita diperbarui hari lepas hari seperti burung raja wali. Amen. Dia akan terbang bersama Tuhan. Amen. Boleh tepuk tangan dan sembah katakan haleluya. Sama-sama katakan. Imanmu Tuhan tidak bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awal bersamamu dalam kemuliaan sebab firmanmu. Amin. Teguh menopang ku kan aman dalam butuhan. Haleluya.
sama-sama katakan firman betul pelita janjimu janjimu terang bagi jalan kebenaranmu beruntung setiap hari ku menantikan sama-sama. One, two, three. Tinggi di awal tamanku dalam kemuliaan sebab firmanmu amin. Bukan apa dalammu Tuhan. Sama-sama katakan jalanmu. Jalanmu di atas rancanganmu, melebihi rancanganku. Firmanmu sungguh telah membebaskan Tuhan. Berjalan lebih tinggi, berjalan. Boleh tangannya direntangkan bersama-sama. Yuk, kemana? Tangannya direntangkan. Semua, tangannya direntangkan. Yuk, ku kan terbang. Amin. Haleluya, seperti Raja Wali terbang. Come on. Sebab firmanmu menopang, ku kan aman. One more time ya. Katakan ku kan terbang, eh tangannya. Ku kan terbang. Amin. Kemuliaanmu sebab firmanmu haleluya ku kan terbang awal bersamaku dalam kemuliaan sebab firmanmu bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan. Sama-sama haleluya, Yohanesia. Dahsyat bagi Allah kita katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum kita memberi, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Kami terbang bersama Tuhan dan kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih untuk sukacitamu yang melimpah dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami bersyukur Engkau yang selalu memberkati kami, memberkati setiap jemaatmu di tempat ini. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Kami bersyukur bahwa kebenaran firmanmu yang memerdekakan hidup kami. Ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, itu akan tertanam dalam roh kami. Kami tidak sama lagi ketika kami datang, kami pulang membawa sesuatu yang baru dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini melalui hamba. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku,
pun duri dalam dagingku. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ibu doaku tak terjawab. Duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Berkali-kali kau menolong,
berkali-kali Tuhan menolong kami, Tuhan. Berkali-kali kami belum tentu mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Tetapi kali ini, Tuhan, kami ingin mengucap syukur, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Walaupun Engkau belum menolong kami, Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu menolong kami setiap saat, setiap waktu, Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini, urapi bibir hamba-Mu untuk menabur firman-Mu, isi hati-Mu ke hati yang paling subur, Tuhan. Biarlah kami semua fokus pada isi hati-Mu, biarlah kami menjadi suatu berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara semua. Apa kabar? Oh, biasa. Senang bertemu kembali di Batam. Saya hari ini pengen sharing tentang satu dasar yang menurut saya sangat penting dalam kerohanian kita. Mungkin ini mic-nya agak gema ya. Sorry. Jadi sebelum saya mulai, saya pengen mengajak saudara gini. Saya pengen kita semua di sini itu membuka hati, fokus dengan apa yang diseringkan. Kenapa? Karena pada saat kita fokus, kita akan mengerti apa sih yang bisa kita dapat hari ini dan kita bawa pulang. Karena kalau kita enggak fokus dan kita enggak buka hati, kita ke gereja itu kita enggak maksimal ya. Karena apa yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita berubah menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Karena kalau ikut Tuhan tuh enggak pernah menurun, kita selalu akan selalu maju dan maju. Nah, makanya itu banyak orang biasanya saya lihat dia ke gereja itu dia buka hatinya pasti gereja. Itu sesuatu yang menurut saya agak salah. Padahal kalau kita memang siapkan hati kita dari jauh-jauh hari sudah siapkan bahwa kita akan menerima firman, bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik. Itu ada satu motivasi untuk kita. Oke. Jadi di sini saya pengen jelaskan temanya adalah tentang relasi dan konflik. Mari kita start mulai. Oke. Relasi dan konflik ini adalah satu dasar ya. Dasarnya, kenapa saya bilang dasar? Ini setiap hari kita alami, setiap hari kita lewati, tapi dia nggak mengerti kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Padahal di dalam ini semua kita belajar, kita banyak sekali yang bisa untuk naik level dalam Tuhan. Gak jalan, Pak. Oke. Di sini saya suka sekali menjelaskan sesuatu tentang pakai diagram, pakai gambar, pakai slide. Sebelumnya saya pengen dulu kita mungkin agak berinteraktif. Kenapa? Karena saya kalau melihat kalian tegang, saya lebih tegang soalnya. Tapi sekarang saya sudah mulai mencoba lebih rileks ya. Karena ini penting banget untuk kita pelajari. Di sini kita lihat ya. Hidup seseorang itu terdiri dari hubungan-hubungan yang dibangun antara dirinya dengan berbagai pihak. Setuju ya? Dari diri kita sendiri, ada relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan manusia lain, dengan diri kita sendiri juga berrelasi, dan juga dengan lingkungan kita. Nah, kalau relasi kita dengan Tuhan, kalau kita orang Kristen, saya pengen tahu orang Kristen dalam pikiran kita itu apa? Banyak yang berpikir gini, yang penting saya berbuat kebaikan, menurut ajaran firman, saya Kristen yang benar. Betul ya? Sama juga dengan agama lain. Kalau kalian bilang seperti itu, sama juga kita dengan agama lain, sama. Saya enggak bilang agama lain enggak bagus. Tetapi konteks mereka adalah mengajarkan suatu pengajaran, kalian ikutin, itu yang terbaik. Tapi Kristen itu enggak seperti itu. Kristen itu lebih dari itu. Pada saat kita mengerti relasi kita dengan Tuhan, waktu kita berjalan dalam masalah, dalam apapun itu, kita hidup bersama dengan Dia, yaitu Tuhan sendiri. Pada saat kita ada masalah, kita ada satu promosi dan sebagainya, Tuhan ada dalam kita. Beda dengan kita melakukan ajaran-ajarannya. Tapi kalau dalam Kristen, kita bersama dengan Dia melakukan segala hal. Jadi harus dimengerti tentang relasi dengan Tuhan dulu, satu. Kedua, kalau manusia lain, banyak relasi kita dengan manusia lain, orang banyak yang people pleasing, tahu ya. Dia pengen senangin orang, mencari perkenanan manusia,
mencari apa yang manusia suka. Jadi kalau misalnya dia lihat orang itu gak suka dengan dia, dia kecewa, dia sedih, dia merasa marah. Nah, ini relasi yang harus kita betulkan. Karena kalau kita mencari perkenan manusia itu percuma, kita buang-buang waktu. Nah, ketiga adalah relasi dengan dirinya sendiri. Kalau orang dengan dirinya sendiri masih bermasalah, dan saya yakin masih banyak sekali yang bermasalah. Orang masih terintimidasi dengan perkataan orang, orang masih merasa tidak mampu dan sebagainya. Dia bermasalah dengan pikiran dia sendiri yang dia membuat gak bisa maju ke dalam level berikutnya. Ini juga problem. Nah, dengan lingkungan itu juga bisa. Introvert, extrovert itu problem. Tapi itu adalah hal yang normal pada saat kita mengerti bagaimana cara mengelolanya. Oke, kita lanjut. Saya, oke, dari sana tekan ya. Di sini saya buat diagram lagi. Mungkin di sini saya pengen kita sama-sama bacakan firman-Nya. Di Ibrani 10 ayat 24, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Nah, di sekelilingnya saya ada desain gambar, itu adalah dosa. Dosa membuat hubungan kita dengan semuanya hancur, rusak. Dengan Tuhan, di setiap kejadian, Adam dan Hawa pada saat pertama kali berbuat dosa, makan buah terlarang. Tuhan bilang apa? Di manakah engkau? Apakah Tuhan gak bisa melihat di mana Adam dan Hawa? Gak mungkin. Tetapi ada satu jurang dosa yang membuat dia gak bisa menjangkau. Artinya apa? Semua berkat Tuhan, urapan Tuhan, pada saat kita berbuat dosa, itu gak bisa sampai. Kita mau sehebat apapun pelayanan, sehebat apapun berbuat kebaikan, tapi kalau kita ada dosa yang tersembunyi, itu gak bisa sampai maksimal. Bahkan ada jurang yang sangat jauh. Ini yang harus kita mengerti. Jadi dosa itu membuat kita gak dapat. Walaupun kita dalam hadirat Tuhan, kita merasa jauh dengan Tuhan. Satu. Kedua, dengan manusia lain, dirinya sendiri, lingkungan sama. Kalau kita dengan manusia lain, kita masih iri dengan orang, cemburu dengan orang, dengki dengan orang, kita akan jauh lah. Relasi kita akan terhambat. Semua rezeki, berkat itu semua datang dari Tuhan. Tapi kalau kita seperti itu masih ada rasa dengki, rasa cemburu, yang sakit semua yang punya perasaan seperti itu, dia gak akan bisa relasi baik dengan orang. Oke, next. Nah, saya pengen jelaskan di sini konflik. Banyak orang melihat konflik itu sebagai apa? Konflik itu sebagai masalah, setuju ya? Karena orang di sini, siapa yang suka konflik? Saya yakin gak ada. Tapi setelah dengar pembahasan hari ini, mungkin bukan suka ya, tapi konflik itu biasa. Karena gini, konflik itu sama dengan masalah. Konflik itu sama dengan perang. Kita bagaimana bisa menang kalau gak ada perang? Setuju gak? Karena kemenangan bisa terjadi kalau ada suatu konflik. Jadi konflik itu jangan jadikan sesuatu yang negatif yang kita anggap kita jauhi. Karena ini sesuatu yang harus kita pelajari, bagaimana mengelola konflik ini menjadi sesuatu yang buat kita naik level. Di sini adalah konflik pertentangan karena keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Artinya apa? Konflik terjadi pada saat kedua belah pihak bertemu, satu orang merasa nggak fair. Dia merasa nggak adil. Misalnya nih, beli permen, Pak Satis beli permen 3 biji. Saya dapat 2, Bu Supina dapat 1, sorry contoh ya. Merasa nggak adil, konflik nggak? Konfliknya bukan dengan saya doang, mungkin Bu Supina dengan Pak Satis. Kok kamu kasih Pak Andi 2, kok saya 1 doang? Ribut nggak? Itu masalah kecil, itu konflik. Mungkin belikan barang dengan anak kita, yang satu dapat iPad, yang satunya dapat buku. Mereka komplain, akhirnya apa? Berseteru, konflik. Padahal di sana mungkin lagi diajarkan, yang ini untuk bisa lebih hemat, lebih mengerti dan sebagainya, kita nggak tahu. Itulah konflik adalah ada seseorang pihak yang merasa tidak fair, nggak imbang. Kita baca sama-sama ya. Amsal 10 ayat 12. 1, 2, 3. Oke. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Kalau kita benci sama orang, kita pasti maunya ribut. Setuju ya? Kasih menutupi segala pelanggaran. Kata-kata kasih menutupi segala pelanggaran. Setuju nggak di sini semua? Saya yakin setuju. Karena kasih itu contohnya gini. Kita nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi mampukah?
sekarang kita tiba-tiba ditempelin orang dari belakang, terus lu gak balas bisa kah? Tiba-tiba kamu di fitnah sama seseorang yang kamu kenal dengan dekat, mampukah kamu langsung maafkan dia? Ada yang bilang gak mampu di sini? Kalau gak mampu, harus mampu. Karena pada saat kita gak mampu, Roh Kudus yang akan mampukan kita. Karena Roh Kudus ini pada saat dimateraikan dengan kita, dia bisa aktif, bisa gak aktif, tergantung bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Pada saat kita relasi dengan Tuhannya baik, aktif apinya itu memadamkan semua pelanggaran. Pada saat kita difitnah, kita gak balas fitnah, kita berkati dia, kita doain dia. Pada saat kita dipukul oleh orang, mungkin kita tanya ada apa masalahnya, solusinya apa, kita maafkan dan sebagainya. Tapi beda hal dengan konteks-konteks yang misalnya mau dibunuh, itu beda hal ya. Karena apa? Kalau udah sampai ke lapangan, udah lapor polisi. Artinya adalah kita gak boleh balas sesuatu yang kita tahu ini salah, kita balas dengan yang salah. Karena nanti Tuhan yang menjadi penghakimnya, kita gak boleh jadi penghakim. Oke? Okay? Next. Oh ya. Kasih itu adalah pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani orang, semua umat manusia dengan kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, lemah lembut, setia. Kalau di sini masih ada yang kasar, mungkin kasihnya masih kurang. Kita belajar kasih yang sempurna itu seperti Tuhan Yesus. Kita mau seperti dia, bisa memaafkan orang, walaupun dia benar-benar sampai disalibkan. Dia masih maafin orang kok. Petrus menyangkal dia 3 kali. Sampai waktu dia disalibkan dan dibangkitkan. Tuhan Yesus ketemu Petrus bilang apa? Dia gak pernah menghakimi tentang Petrus bahwa, oh, kamu menyangkalku 3 kali, aku tinggalin kamu. Enggak. Tapi dia bilang apa? Maukah engkau mengasihi aku? Maukah engkau mengasihi aku 3 kali? Sampai bilang apa? Saya punya banyak domba yang untuk digembalakan. Itulah kasih. Jadi kalau ada orang buat jahat sama kita, mau berkali-kali pun, maafin dia. Tapi caranya adalah buat dia bertobat. Suatu kejadian ada dalam hidup kita, itu adalah untuk kita belajar. Masalah datang dalam hidup kita untuk kita belajar, bukan untuk jatuhin kita. Jadi kalau ada masalah datang, jangan antipati dengan masalah. Karena masalah ini adalah bagaimana Tuhan ngajarin kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Sumber konflik. Sumber konflik kita ada di sini ada 8. Saya share kedua slide. Beda kepribadian. Kita di sini semua beda pribadi enggak? Saya yakin beda banget. Saya mungkin orangnya lebih lelet, pas hati orangnya gesit, Usupina mungkin lebih cerewet, ada yang lemah lembut, ada yang keras, dan sebagainya. Ini contoh ya Bu ya, contoh ya Pak ya. Saya hanya contoh aja. Nah, mungkin saya agak malas, dan sebagainya. Pribadi kita beda semua. Tapi dari pribadi yang beda, masalah enggak? Masalah untuk kehidupan kita. Dalam satu keluarga, pribadi kita dengan anak-anak, dengan orang tua sama enggak? Enggak ada satupun yang sama. Itu sumber konflik. Pada saat perbedaan kepribadian, kita sudah pasti tahu kita setiap hari bergesekan dengan orang. Dari masalah kecil sampai besar, sampai terbesar akan terjadi. Bagaimana caranya kita bisa menutupi itu? Kedua adalah beda kepentingan. Saya yakin yang di sini gereja datang ke sini, tujuannya sama. Mencari Tuhan, bersyukur pada Tuhan di hari Minggu. Tapi mungkin juga bedanya kepentingan-kepentingan masing-masing. Ada yang di sini mengisi waktu, ada yang mencari relasi, ada yang mencari teman, ada yang mencari komunitas yang bagus, dan sebagainya. Ada yang sungguh-sungguh mencari isi hati Tuhan. Saya nggak tahu, ini kepentingan masing-masing. Tapi saya nggak pernah menghakimi. Intinya adalah kepentingan setiap orang berbeda, nggak ada satupun yang sama. Itu juga sumber konflik. Ketiga, beda nilai hidup. Nilai hidup itu lebih ke prinsip. Prinsip dunia dengan fakta kebenaran Alkitab, beda jauh nggak? Sangat beda. Prinsip hidup itu banyak sekali yang kita jadikan pedoman pada saat kita masih duniawi. Contohnya misalnya kita kalau punya prinsip mata ganti mata, tangan ganti tangan, itu kan hukum rimba. Tapi kalau di Alkitab, lu berdosa, dimaafin, diampuni, bertobat. Nah kalau kita beda nilai hidup, prinsip kita satu dengan satu yang lain berbeda, pasti kita akan konflik. Apalagi di Indonesia ini kita banyak budaya, banyak etnis dan sebagainya. Suku berbeda, itu sangat-sangat rawan konflik. Oke, next. Yang keempat, ekspektasi tidak sesuai. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi itu keinginan. Kita semua orang punya keinginan yang berbeda. Saya pengen makan pizza,
Pak Satis pengen makan sushi misalnya, sorry Pak ya, mari makan sushi kita ya. Terus siapa lagi ya, bareng mungkin kita bisa berdebat masalah itu. Saya sukanya ini, itu suka itu. Akhirnya kita mulai mencari satu hal yang diperdebatkan. Kedua, komunikasi tidak baik. Nah, komunikasi yang tidak baik itu sangat penting untuk kita bahas. Karena ini akan saya bawa dalam satu tema ke depannya. Komunikasi dengan bicara itu beda ya. Komunikasi itu antara dua belah pihak, mengerti. Misalnya saya bilang si Abah, Abah, sorry Pak, contoh Pak. Abah, kalau misalnya saya bilang, Pak, tolong ambilkan air minum itu, bla 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 bla. Tapi kalau si Abah tidak jalan untuk mengambil air minum itu, dia mengerti nggak? Berarti dia nggak mengerti. Artinya bukan komunikasi, saya hanya bicara. Komunikasi adalah kedua belah pihak saling mengerti. Dia tahu apa yang saya maksudkan, dan dia menjalankan apa yang saya informasikan. Itu komunikasi. Beda dengan bicara. Bicara itu hanya sebatas, gua bicara, lu nggak ngerti, nggak masalah. Selesai. Jadi yang sering membuat konflik adalah pada saat kita komunikasi, itu tidak sampai ke komunikasi. Itu hanya sebatas bicara. Oke? Stres pada kehidupan. Kalau kita stres, setiap orang pasti stres. Setiap orang pasti mengalami masa-masa yang membuat kita stres. Itu akan memancing emosi. Di sini saya akan kasih 4 poin. Coba disimak. Di sini kita masuk dalam fase yang mana? Karena pada saat orang stres, dia akan masuk ke dalam 4 bahasa stres ya. Saya akan coba bacakan, saya nggak buat slide. Pertama adalah pada saat dia stres, dia akan fight. Dia akan eksplosif, meledak-ledak. Mungkin lempar barang, lempar pintu, banting pintu, marah-marah dan sebagainya. Eksplosif. Ini ada 4 kategori, ini kategori pertama. Yang kedua, dia akan flight. Flight itu denial. Denial itu menolak. Kalau dia stres, dia mending hindarin orang. Dia nggak mau tahu masalah, dia lari. Dia nggak mau urus masalah itu lagi, dia tinggalin. Dan dia akan merasa tegang dan cemas. Dia akan ngalihin topik pembicaraan. Dia ngomong apa, dia ngalihin. Dia ngomong apa, dia ngalihin. Itu tipe jenis kedua, orang kalau stres. Oke? Tipe ketiga, itu adalah freeze. Dia ngeblok. Dia akan ngeblok semua perkataan orang, mengisolasi diri. Dia akan sulit bicara, dia akan diam. Dia benar-benar hanya pengen sendirilah. Dia nggak mau aneh-aneh, dia freeze, block. Yang keempat adalah dia fix, people pleasing yang tadi saya bilang. Ada orang yang kalau sudah stres, dia minta maaf berlebihan. Dia ngomong ketemu orang, benar-benar minta maaf terus, terus dia takut beropini, dia takut stand up sendiri, dia takut untuk membuat prinsip bagi dirinya. Nah, jadi kalau kita 4 kategori ini, semua pasti ada walaupun kadang-kadang dia lebih tajam kemana. Nah ini semua nggak ada yang salah. Cuman bagaimana mengelola stres, ini yang penting. Karena kalau kita nggak kelola, kita akan expert di satu sisi yang membuat kita makin jatuh. Karena kalau kita empat-empat ini tidak bagus, stres itu tidak sehat. Kalau kita tahu stres itu dalam dunia kesehatan, sumber penyakit. Makanya kalau orang sudah berperilaku dengan 4 jenis ini, kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Dia menghindar, dia marah-marah, dia people pleasing, dia mencari ujian manusia dan sebagainya. Ini yang harus kita tanganin. Sebagai orang-orang gereja, kita harus tahu karakter-karakter domba kita. Bagaimana, oh ternyata orang ini seperti ini, bagaimana cara penanganannya, kita akan eksekusi. Oke? Jadi ada satu kata yang saya sangat suka, yaitu adalah, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kita nggak perlu jadi orang hebat dulu untuk memulai sesuatu. Tapi kita harus memulai sesuatu dulu untuk jadi orang hebat. Tadi saya sekarang berbagi dengan Pak Satis bicara masalah gym. Saya bilang, Pak, saya barusan gym, baru 4 hari, ini rasanya mau patah, sakit. Angkat tangan aja pegel sekali. Ternyata saya baru tahu Pak Satis dulu, dia badannya kuat, bodybuilder. Nah, sekarang saya tanya, dia angkat bebannya berapa? Berapa tadi, Pak? 120 kilo ya? 120 kilo, saya kaget loh. Saya kemarin cuma 15 kilo aja udah ngap-ngapan. Ternyata hebat, luar biasa. Jadi memang otot itu perlu dilatih. Oke? Kalau perlu dilatih, baca firman juga perlu dilatih. Pada saat saya waktu pergi pertama lagi nge-gym, ini kesaksian sedikit ya. Saya pada saat tangan saya sudah capek, semua sudah capek. Pas saya lihat barbel itu, rasanya neraka. Pengen diangkat lagi, pelatihnya bilang, itu tolong Andi ambilin lagi ya. Ini tolong diangkat 15 kali repetition. Saya bilang, Pak, ampun Pak, jangan Pak. Kenapa?
ini sakit, pasti bisa katanya. Ternyata kalau kita baca firman, kita dalam rohani sama. Sesuatu kalau kita nggak paksain untuk bisa, kita akan berada dalam zona nyaman. Jadi zona nyaman itu ada batasnya. Kalau kita sudah sampai zona nyaman, sudah mau over limit, kita menyerah. Kenapa? Kita merasa nggak mampu. Padahal pada saat dipus, ternyata bisa. Nah inilah yang membuat kita, membuat otot saya menjadi lebih baik. Artinya apa? Waktu kita baca firman, ini saya analogikan ke firman ya. Kalau kita baca Alkitab, mungkin dua pasal selesai. Terus kalau kita paksain bisa nggak? Mungkin ngantuk, mungkin nggak konsen dan sebagainya. Itu harus dilakuin, biar apa? Melatih kita merenungkan firman. Tapi yang sangat saya sayangkan, banyak sekali orang yang baca firman ngasal. Satu pasal, dua pasal, oke. Okay. Dia sekali baca 10 pasal. Tapi dia nggak ngerti, dia nggak renungkan, percuma. Efektif nggak? Nggak efektif. Kenapa? Kalau kita baca firman, walaupun hanya dua pasal, tapi kita renungkan, apa sih artinya? Apa sih isinya? Itulah yang merema dalam kita. Kalau kita nggak mendapat rema dalam Alkitab, berarti kita melewati firman ini sia-sia. Sangat sia-sia. Jadi baca Alkitab itu seru. Saya pertama kali kasih mula-mula dengan Tuhan. Saya suka banget baca Alkitab. Sukanya gini, kok saya setiap baca kok kayak nonton film ya? Wah seru banget ya, sekali baca. Seperti ada satu gambaran, ternyata dulu Musa seperti itu ya. Oh ternyata Abraham seperti itu ya. Oh Ishak seperti itu ya. Saya merasa seperti dirinya di saat itu. Nah ini yang mungkin kalau kita, saya, ini bukan promosi ya. Saya setelah baca Alkitab selesai, saya ada beli satu buku yang namanya Bible by Jesus. Menurut saya itu worth it banget buat dibaca. Kenapa? Dia menceritakan bagaimana Yesus sendiri menceritakan Alkitab itu kepada kita. Dia pakai kata-kata aku bla 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 untuk menginformasikan Alkitab kepada kita. Itu sangat bagus. Jadi kalau teman-teman mau, ya boleh coba untuk dibaca sih. Itu bagus sekali. Ini nggak endorse ya. Ini hanya saran aja. Kelima, luka masa lalu. Kalau kita punya luka masa lalu, kita akan trauma. Kalau trauma ini sekali diungkit, biasanya kita akan ribut. Apalagi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman-teman. Ada masalah sedikit, gesek luka masa lalunya. Keluarkan lagi undung-undungnya. Akhirnya apa? Ribut. Ini hal yang harus dihindari, terutama dengan pasangan. Karena pasangan itu, kita nggak perlu buka luka masa lalu lah. Nggak penting kok. Masa lalu tetap masa lalu. Itu tetap ada dalam hidup kita. Dan itu bukan jadi patokan kita untuk menilai seseorang. Karena masa lalu itu adalah pembelajaran seseorang untuk hidup yang lebih baik. Jadi yang kita lihat siapa? Dia hari ini bersama dengan Tuhan. Selesai. Jadi kalau siapapun yang datang kepada saya, kepada siapapun, kita nggak boleh lihat lagi, dia ini mantan apa, percuma. Saya juga bukan orang baik-baik kok. Saya juga mantan penjudi, saya juga mantan perokok, mantan pemabok, semua lengkap. Tapi pada saat saya ketemu orang, kalau orang selalu kasih saya tanda titik, nggak bisa bertobat, saya mau jadi apa? Akhirnya kalau kita ketemu dengan orang, kita harus mempunyai hati Tuhan, kasih, memberi orang tanda koma. Dia pengen berubah, tanda koma. Saya banyak mengalami kejadian gini. Saya sering banget ditipu orang. Ditipu gini. Saya memang sengaja ditipu. Saya tahu ini orang brengsek. Dia ke saya minta bantu. Tetapi kenapa saya bantu dia? Walaupun saya tahu dia akan bangsatin saya lagi. Ngerti ya? Karena apa? Karena saya pengen dia berubah. Tapi kalau saya bantu dia 10 kali, dia nggak berubah. Bukan salah saya. Saya sudah maksimal, dia nggak berubah. Selesai. Tuhan yang turun tangan. Jangan kita nggak pernah bantu dia, kita hakimin dia. Oh, itu orang nggak usah dibantu. Dia mantan ini. Kita sama nggak dengan dia? Sama. Jadi kalau orang minta bantu dengan kita, maksimalkan bantuan kita ke dia, semampu kita. Selesai nggak selesai, Tuhan yang turun tangan. Tapi kalau dari awal lu udah hakimin dia, oh ini orang nggak pantas dibantu, ini orang nggak pantas ini. Berarti dulu orang seperti ini ke kamu, mau nggak? Gak mungkin mau, berarti kita gak bisa berubah. Jadi jangan pernah menghakimi orang dengan tanda titik. Tapi perlakukanlah orang dengan tanda koma, titiknya punya Tuhan. Selesaikannya dengan Tuhan. Beres ya. Next, diciptakan berbeda. Kalau kita semua manusia diciptakan berbeda, setiap hari pasti konflik gak? Pasti konflik. Karena konflik itu selalu perbedaan yang muncul. Saya A, Pak Satis B, Bu Supina C, blablabla, akhirnya konflik. Next. Nah, di sini agak diagramnya, coba disimak.
tingkatan pada konflik itu ada dari beda pendapat, adu argumen, membantah, pertengkaran, sampai dia kekerasan fisik. Saya buatkan diagramnya seperti itu. Ini adalah batasan-batasan kita. Kalau kita sudah beda pendapat, itu adalah diagram paling bawah. Misalnya tadi saya bilang air ini manis. Pak Satis bilang, enggak, ini tawar kok. Saya ngotot, ini manis, saya bilang. Pak Satis bilang, enggak. Beda pendapat enggak? Beda. Setelah beda pendapat, akan naik level dia ke adu argumen. Saya ngotot ini manis, Pak Satis bilang ini tawar. Saya bilang ini enak, Pak Satis bilang ini enggak enak. Adu argumen kan? Setelah adu argumen selesai, muncul namanya membantah. Bantah artinya apa? Ngotot saya. Saya enggak mau tahu, saya sampai cari psikolog untuk ngetes nih, tes ini air. Pak, ini air manis loh, saya bela diri, saya bantah. Pak Satis juga cari orang untuk bela dia. Bah, enggak bisa, ini airnya tawar, contoh ya. Akhirnya kita saling bantah. Mulai ribut enggak? Mulai ribut. Setelah itu akan terjadi pertengkaran. Kalau udah tengkar, pasti kalau ujung-ujungnya apa? Fisik. Kalau fisik saya lari sih, Pak Satis lebih hebat. Jadi kalau sampai pertengkaran, sampai fisik, berarti kita yang rugi siapa? Hanya gara-gara pertamanya beda pendapat, kita sampai berantem. Rumah tangga sama enggak? Dengan orang tua sama enggak? Dengan anak sama enggak? Dengan teman sama enggak? Awalnya semua beda pendapat doang. Tapi karena beda pendapat ini enggak diterima, akhirnya sampai ke yang levelnya tinggi, pertengkaran dan fisik. Nah, sekarang saya pengen tanya teman-teman. Di sini, batasan mana yang kita harus berhenti? Enggak boleh naik lagi. 1, 2, 3. Jangan tegang-tegang, saya juga lebih tegang. Gimana? Membantah? Fisik berhenti. Berarti udah berantem dulu baru berhenti. Gak boleh. Gak boleh. Adu argumen. Berarti kalau sudah sampai adu argumen, stop ya. Tapi biasa kalau orang sudah adu argumen, mana mau stop, udah seru. Lu udah nantang gua gak terima, gengsi. Akhirnya gua hajar, betul gak? Beda pendapat. Kalau orang dalam beda pendapat, dia bisa stop. Itu orang hebat. Kita yang punya Roh Kudus di sini, saya harap semua bisa. Pada saat kita mulai beda pendapat, kita sudah mulai harus tahu ini menuju ke mana. Kalau ini menuju ke suatu suasana yang mau bikin ribut, stop. Mengalah lebih baik. Daripada saya ribut masalah air ini manis apa itu, mending pertemanan saya lebih penting. Apa saya debat? Selesai. Ya kan? Kalau kita sampai fisik baru berhenti, penjara penuh nanti. Jadi, kalau adu argumen, sebenarnya gini, batas yang aman sebenarnya pada saat adu argumen. Beda pendapat itu biasa. Dia pasti akan naik level ke adu argumen. Nah, adu argumen ini akan menjadi sehat jika kita dikuasai oleh lidah yang sehat, pikiran yang sehat, hati yang sehat, sama Roh Kudus. Kalau kita tahu ini akan mengarah ke sesuatu yang pertengkaran, kita hindari. Karena gini, kita nggak perlu membuktikan suatu hal itu sesuai dengan kita yang mau. Nggak semua orang akan mengerti itu. Contohnya saya kasih cerita gini ya. Suatu hari ada seekor kambing. Dia ke lahan yang hijau. Yang lahan hijau rumput yang sangat besar, luas. Terus dia ketemu sama harimau. Si kambing ini bilang sama si harimau, ini rumputnya warna biru. Loh, harimau bilang, enggak, ini warna hijau. Enggak, pokoknya warna biru katanya. Dia enggak mau tahu pokoknya biru. Akhirnya bilang, ya udah kalau kamu enggak percaya ini warna hijau, kita ketemu dengan singa. Akhirnya ketemu dengan singa. Setelah ketemu dengan singa apa? Si harimau bilang, singa, ini kambing bilang rumputnya warna biru. Terus si singa jawab apa? Iya warna biru, memang biru kok katanya. Terus si harimau ngarah, enggak, pokoknya ini warna hijau kok, kamu dodongnya bego sih, ini jelas-jelas hijau. Enggak, kamu yang bego, ini warna biru kok. Setelah itu selesai, enggak mau ribut lagi. Si singa bilang ke harimau apa? Harimau marah ke singa. Kok kamu belain si kambing sih ini? Si singa bilang apa? Lu enggak perlu debat masalah seperti ini. Dia sudah tahu itu enggak mungkin warna hijau. Dia enggak mengerti sama sekali yang lu jelasin. Ngapain lu debat sama dia? Selesai. Tinggalin aja orang seperti itu. Orang mau debat dengan kita, hal seperti apapun, jika dia menganggap itu benar, dia enggak mungkin mau menurut kamu. Kalau dia sudah anggap itu kebenaran dia, selesai. Kita
kita hanya tinggal cari apa? Cari kebenaran kita, kita bisa. Makanya dalam usaha, dalam apa? Kalau satu orang, dua orang dalam satu kapal, dua-duanya pegang nakoda, pegang setir, dan punya prinsip masing-masing, nggak bisa berjalan baik. Biasanya kalau kita mau berusaha dan sebagainya, harus ada pihak ketiga yang menjadi orang penengahnya. Karena kalau enggak, berantem. Rata-rata aku lihat kalau orang usaha, kongsian, semua, dua orang yang berbeda digabung satu, manajemen yang disatukan, rata-rata ribut. Kenapa? Enggak mengerti konflik. Enggak mengerti batasan mana yang harus berhenti pada saat kita debat. Biasanya naik level terus. Pasti naik level. Karena tingkatan konflik ini kalau kita enggak batasin, itu akan stressful sekali dalam hidup kita. Makanya hubungan kita coba dinilai dari sekarang. Kalau saya dengan hubungan dengan siapapun itu, saya harus jaga sampai dia adu argumen saja selesai. Tapi kalau dia sudah mulai bantah, saya hindar. Saya lihat dulu dia bantah kenapa. Kalau dia bantah menurut dia masih benar, dan masih bisa dinasehati menurut saya benar, selesai. Tapi kalau saya yang salah, dia nasehatin saya terima. Selesai juga. Tapi kalau dia udah mulai pertengkaran, mending cabut. Gak usah diladenin. Karena kalau diladenin, kita capek. Capek waktu, capek fisik, capek energi, semua buang sia-sia. Hidup kita dibuang percuma. Oke, next. Nah, di sini ada ciri-ciri konflik. Ciri-ciri konflik itu apa? Pertanda ada kebutuhan yang tidak terpenuhi yang tadi saya ngomong. Kalau kita ada konflik, berarti ada satu hal yang kita pengen, tapi nggak sampai. Begitu juga dengan pihak lawan kita. Pasangan kita, anak kita, keluarga kita semua, itu juga pasti punya keinginan yang kadang-kadang, ya gimana ya, pasti tahu lah ya, udah sering mengalami kejadian seperti itu. Kedua adalah alat untuk membantu kita. Konflik itu jangan jadikan sebagai musuh. Dia adalah satu fasilitas untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Cuman konflik itu ada dua hal. Satu seizin Tuhan, yang satu ini dibuat sendiri. Ya artinya apa? Kita buat dosa. Kalau kita berbuat dosa diulang-ulang, saya yakin berbagai konflik datang. Mau konfliknya dengan keluarga, teman, polisi, dan sebagainya. Itu pasti datang. Artinya apa? Harusnya alat ini untuk buat kita naik level, malahan buat kita jatuh. Kalau kita mau naik level, ketemu dengan masalah. Jadi saya sekarang gini, saya sekarang, kalau di pekerjaan saya kan bidangnya kontraktor ya. Saya tiap hari menemui klien-klien saya yang wataknya berbeda. Dari A sampai Z, semua ada. Dia yang cerewet, dari lemah lembut, dari yang tegas, sama yang bangsat pun ada. Tapi bagaimana respon hati saya dengan mereka? Saya selalu bilang gini, Tuhan, ini orang bermasalah dengan saya. Tapi bagaimana apa yang kamu ajarkan kepada saya? Oh, ternyata Tuhan mau ngajarin saya teliti. Tuhan mau ngajarin saya lebih fokus. Tuhan mau ngajarin saya lebih lemah lembut. Tuhan mau ngajarin saya lebih tegas. Itu banyak sekali. Jadi ada orang yang perlu kita tegas, ada orang yang perlu kita hadapi dengan lemah lembut, ada orang yang perlu kita cuekin. Jadi masing-masing orang tuh beda. Enggak semuanya kamu terapin dengan hal yang sama. Kalau kamu terapin dengan hal yang sama, kamu yang stres. Jadi kita ini membawa diri kita seperti karet. Kenapa saya kemarin, ini iseng sih. Saya lihat, tahu One Piece ya. One Piece itu, tahu gak sih Luffy? Luffy itu manusia karet ya. Kenapa dia gak terkalahkan? Saya sampai kadang-kadang hanya sekilas intermezzo ya. Saya kadang-kadang mikir, kok dia sampai gak terkalahkan di Kobing ini, One Piece. Karena karet ini fleksibel. Orang yang fleksibel gak terkalahkan. Dia bisa mengikuti keadaan dimanapun medan tempurnya. Medan tempur yang kita pilih, kita harus sesuaikan. Dimana kita ditempatkan, kita belajar. Bagaimana kondisi orang ini, bagaimana kondisi tempat ini, bagaimana adat orang di sini, kita harus masuk ke dalam situ. Kita tahu, oh orang ini tegas. Saya gak boleh dengan tegas dengan dia, pasti ribut. Saya masuk dengan lembut. Oh, orang ini baik orangnya. Saya kalau tahu dia baik, kita nggak boleh ambil aji mumpung. Kita harus benar-benar tulus dengan dia. Banyak sekali orang baik, semakin baik kita, semakin dibangsatin. Setuju nggak? Semakin baik kita, semakin dimanfaatin. Setuju nggak? Karena itu sifat manusia. Itu manusia. Makanya kalau kita dalam firman Tuhan, itu sudah nggak berlaku lagi. Kalau dunia, kita bersifat baik dengan orang, itu orang semua kayak serigala memakan kita loh. Percaya enggak? Saya percaya sekali. Karena saya pernah mencoba gini. Dengan target-target ini ada 2-3 orang,
saya berbuat baik pada dia dengan hal yang sama. Semakin hari semakin baik, tapi respon dari tiga orang ini berbeda. Ada yang tulus dengan kita, ada yang ajar kita, ada juga yang banyak macam lah. Ini tentang usaha ya, tentang usaha ya. Jadi dalam usaha ini ternyata ngeri-ngeri sedap. Kita makin baik dengan dia, dia makin hajar. Kita bilang, oke, okay, Pak, saya karena paymentnya bagus, saya bonuskan satu meja, satu kursi, plus gantungan, lukisan. Oke, okay, ternyata pada saat seperti itu, di belakang dia malah curangin karyawan saya untuk ambil bahan saya dan sebagainya. Karena dia menurut kita baik. Ngerti ya? Jadi kalau kebaikan kita dimanfaatkan orang, nah di sana saya belajar lagi. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi cerdik bukan licik ya. Jangan salah lagi ya. Cerdik itu bukan licik. Licik itu jahat. Cerdik itu kita hanya pintar memanfaatkan apa yang kita punya talenta untuk berbuat sesuatu pada orang, yaitu kebaikan. Tapi kalau licik, lu punya target, lu udah siap curangin dia. Misalnya ini, saya lihat, oh Pak Satis orangnya baik. Terus saya kepikiran licik nih. Bagaimana caranya saya untuk manfaatin Pak Satis untuk tujuan saya? Saya pura-pura dekat dengan dia, saya mengambil alih pekerjaannya dan sebagainya, saya masuk dari belakang, saya ambil relasi dia, itu licik. Tapi kalau tulus, cerdik adalah saya bangun relasi dengan benar, saya manfaatkan relasi ini dengan tujuan yang baik, akhirnya kita saling percaya, bangun hubungan, buat usaha, itu cerdik. Ngerti ya? Beda ya konteksnya. Licik adalah kita ada motivasi jahat di sana. Oke? Ketiga adalah cermin diri kita. Cara kita menghadapi konflik menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Saat ketemu dengan konflik, kita pasti ada berbagai respon. Ada yang lari, ada yang merasa tidak mau menghadapi, ada yang dengan gentle maju, ada juga yang memanfaatkan orang lain untuk menghadapi. Jadi kalau kita meresponnya salah, itulah siapa diri kita sebenarnya. Jadi mulai hari ini kalau ada masalah konflik, saya sarankan hadapi aja. Enggak ada satu hal apapun yang kita enggak bisa hadapin kalau kita ada Tuhan Yesus. Karena kalau saya ketemu dengan orang, ada konflik sekecil sebesar apapun, saya enggak takut. Karena saya tahu Tuhan selalu ada di samping saya, di dalam saya, di atas bawah saya, semua ada. Tinggal saya maju, saya tanyakan masalah ini mau diselesaikan seperti apa. Karena kita enggak bisa hindari, setiap hari konflik kok. Dengan ibu kita di rumah aja bisa konflik. Apalagi dengan orang di luar yang lebih berbeda lagi yang kita enggak mengerti. Oke, okay. Amsal 27 ayat 17, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ini ayat favorit ya, karena besi itu kalau enggak ditajamkan sama besi, tajam enggak? Enggak bisa tajam. Sama manusia. Manusia yang enggak pernah digesek dengan orang, dia enggak akan jadi pintar. Dia enggak akan jadi orang hebat. Semua orang hebat di dunia yang diakui itu pasti punya konflik yang besar-besar. Makanya kalau hari ini kita punya konflik, masalah yang besar. Sebenarnya berkat Tuhan di belakang itu loh. Asal kita andalkan Tuhan. Kalau kita enggak andalkan Tuhan, promosi enggak datang. Sama seperti khotbah saya kemarin. Saat ada masalah datang, kita libatkan Tuhan, promosi datang. Tapi kalau kita masalah datang, kita lari, enggak andalkan Tuhan, kita akan jatuh. Itu 100%. Alkitab sudah ngomong seperti itu. Jadi kalau kita ada masalah, hadapin ya. Next. Next apa? Nah, konflik bisa bermanfaat jika di akhir konflik terjadi. Kalau setelah konflik selesai, pandangan perasaan negatif yang muncul bisa ditangani dengan baik. Jadi kalau kita pertama kali konflik, pasti negatif nggak? Nggak ada yang konflik positif ya. Nggak ada yang konflik saling pelukan, nggak ada ya. Konflik itu selalu berbicara dengan suatu hal yang negatif. Tapi kalau setelah konflik selesai, perasaan negatif itu, asumsi-asumsi itu, nggak ada lagi. Kita akan berdamai dengan diri kita, dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita. Artinya, kita hidup jangan pakai perasaan. Banyak orang hidup pakai perasaan. Hidup pakai perasaan capek nggak? Capek. Asumsi terus. Aduh, Bu Supina kemarin nggak jemput saya merasa kecewa. Contoh ibu ya, contoh ya. Aduh, Bu Supina kemarin nggak temenin saya makan. Jangan-jangan Bu Supina nggak suka sama saya. Contoh, contoh ya pak. Karena nggak ada contoh lagi pak, saya nggak tahu namanya. Nah, Bu Supina ternyata begitu ya.
akhirnya asumsi ini masuk dalam alam bawah sadar saya. Akhirnya jadi apa? Kepahitan enggak? Kepahitan ya. Kalau sudah jadi kepahitan, yang sakit siapa? Bu Supina enggak tahu saya sepahit sama dia. Saya sendiri. Yang enggak maju siapa? Saya. Makanya banyak sekali orang yang suka berasumsi. Ah, dia enggak mau gonceng saya. Berarti jangan-jangan dia maunya gonceng dengan yang sebelahnya lagi. Dia enggak mau pinjamin saya uang, padahal dia baru bayar uang SPP anaknya 10 juta. Masa 2 juta aja enggak bisa kasih saya? Jahat loh dia. Asumsi. Kalau kita hidup berdasarkan asumsi, kamu bukan di dunia nyata. Kamu dikendalikan oleh pikiran-pikiran jahat. Itu harus dibuang. Nah, makanya orang yang hidup by perasaan, hidup dari asumsi pikiran, biasanya dia kalah jauh dengan orang yang berdasarkan firman. Jauh sekali. Kalau masih ada orang berpikiran asumsi-asumsi gitu seperti itu, boleh dibuang. Asumsi untuk positif, boleh. Tapi untuk negatif, jangan. Kalau positif, berarti kita motivasi kita. Ah, mungkin dia nggak pinjamin saya uang karena dia ada butuh ya. Saya coba deh, lain kali saya lebih berjuang lagi untuk mendapat lebih, nggak usah pinjam-pinjam lagi. Asumsi positif kok? Itu caranya. Jadi kalau kita asumsi negatif, sedikit muncul uang. Jangan pakai itu jadi landasan kita. Sakit hati nanti. Kecewa, pahit, akhirnya kesurupan. Manifestasi. Oke? Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kedua, kebutuhan yang tidak terpenuhi jadi dipenuhi. Kalau kita sudah ngerti konflik ini arahnya kemana, kita pasti belajar dong. Oh, ini orang ternyata dia konflik sama saya. Hanya pengen buktiin air ini manis. Manis. Saya dari tadi bilang ini, tawar ya, sorry. Pak Satis bilang ini tawar, saya bilang manis. Ternyata kebutuhannya, Pak Satis hanya butuh saya bilang ini tawar. Selesai itu, saya paling bilang, Pak, ya udah ini tawar deh, gak apa-apa. Tapi menurut saya sih sedikit manis. terus dia ketawa kan, selesai gak? Selesai. Jangan sampai ribut. Jadi masih ada argumen-argumen yang kita bisa pertimbangkan. Gak sampai ke ranah-ranah yang berat. Hindarinlah ranah-ranah konflik yang berat. Menurut saya gak penting sekali. Hidup itu udah susah. Jangan dibuat susah lagi. Hidup udah capek. Firman Tuhan itu seru loh. Kalau dipelajari setiap Alkitabnya, setiap karakter dalamnya, itu punya sifat dan karakter yang sangat berbeda jauh. Dan dari yang minus sampai yang positif, semua lengkap. Di sana kita udah bisa belajar. Dari dulu aja masa perjanjian lama sampai baru, itu gesekan semua tiap hari. Gesekan terus. Nah, dari sana kita harus tahu ya, konflik itu berguna kalau kita ngerti. Next. Nah, ini seru. Orang Kristen boleh marah gak sih? Yang bilang boleh siapa? Oh, satu. Baru satu, dua. Hah? Nggak boleh kebiasaan. Oke, tiga. Berarti yang suka marah-marah sih berapa orang ya? Oh, tiga orang doang. Oke, canda. Orang Kristen boleh marah apa enggak? Banyak orang Kristen gini, yang bilang nggak boleh marah. Dia tiba-tiba dihajar sama orang, difitnah orang, dicurangin orang, terus dia mendem. Saya orang Kristen, saya nggak boleh marah. Itu benar nggak? Itu bego sih. Jadi gini, bodoh dengan baik, bera tipis. Ya, bodoh dengan baik, bera tipis. Tapi jangan menilai kebaikan orang bilang dia bodoh. Penghakiman masalah bodoh dan baik itu bukan kita. Tuhan yang nilai. Jadi pada saat saya berbuat baik, saya dibilang bodoh sama orang. Urusan dia, bukan urusan saya. Saya mau rugi 1M pun kalau saya bantu orang, terus dibilang bodoh, bukan hak dia. Urusan saya. Tapi gini, kenapa saya bilang beda tipis? Banyak orang yang salah artikan tentang kemarahan. Orang Kristen kalau mau marah, bilang sabar, sabar. Saya anak Tuhan, saya nggak boleh marah. Bukan kayak gitu. Lu udah ditabrak orang dari belakang, lu udah hampir mati, lu bilang sabar, mampukah? Minimal lu marah sedikit dulu lah, buktikan kalau kamu ini sakit loh, gitu loh. Bahwa ini sakit, selesai, tapi jangan kata-kata kasar. Marahnya yang elegan lah. Ya, jadi marah itu boleh, asalkan. Ayo, next, coba. Coba next. Nah, ini ada dua hal. Boleh marah, tapi jangan simpan marah. Kita baca ya, Efesus 4 ayat 26, 1, 2, 3. Oke. Kalau kita marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti ini boleh bawa tidur gak? Marah.
Siapa di sini yang kalau marah sampai waktu itu besok masih marah-marah? Dulu saya kayak gitu. Aduh, sekarang udah enggak ya? Amin, puji Tuhan. Karena kalau kita marah, kita pendam, itu akan jadi luka yang kita sembunyikan. Itu akan jadi bekas suatu hal yang enggak baik, racun, virus. Dia akan bersembunyi dalam. Kadang-kadang saya lihat ya, orang manifest, kita pelepasan. Enggak semuanya dari roh jahat loh. Banyak sekali dari roh, bukan roh, luka kepahitannya yang lama sekali. Ya, luka batin. Jadi luka batin itu datang dari mana? Dari mendam. Hari ini dipukul orang sekali. Dia karena gak bisa balas, badan kecil. Dia pulang ke rumah, nangis, dia pendam. Padahal itu tingkat kemarahannya paling tinggi. Sehari okay. Dua tahun gimana? Bengkak gak sini? Kalau meledak jadi apa? Super Saiyan. Kalau meledak dia akan gila-gilaan. Nah makanya dia bisa manifest. Marah saat dia meledak, roh jahat menunggangi. Karena celahnya besar. Pada saat roh jahat masuk, manifestlah dia. Mau dia berubah jadi roh buaya kah, roh buaya itu semua roh jahat. Dia kan masuk. Makanya kalau kita marah, usahakan langsung di saat itu juga ampuni, bereskan. Tapi kalau nggak mampu, sebelum matahari terbenam. Jadi kalau matahari udah mau terbenam, cepat-cepat ya, lari langsung. Minta maaf sama dia atau gimana, minta ampun, selesai. Ampunin dia. Tapi kalau sudah lewat gimana? Masih ada matahari terbenam berikutnya. Oke. Okay. Jadi kita harus mengampuni sama minta ampun. Terus yang kedua, jangan cepat marah. Amsal 14 ayat 29, 1, 2, 3. Orang yang sabar, badannya lebar. Oke, okay. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan? Setuju ya? Banyak nggak orang-orang sih, kalau kita sudah kenal Tuhan? Kita saya yakin di sini anak-anak Tuhan semua. Dan saya yakin di sini orangnya sudah kalem-kalem, lemah-lembut, marah pun dikit-dikit jalah. Nggak banyak-banyak. Jadi kalau orang yang suka marah, dia akan menampakkan kebodohannya. Setuju ya? Sering nggak kita lihat di luar sana, di tempat umum, di manapun itu, orang suka marah-marah, kita lihatnya seperti apa? Ini orang bodoh ya. Padahal kita dulu juga gitu ya. Saya dulu juga suka marah-marah. Tapi marah-marahnya ya mungkin beda-beda kelas lah ya. Beda-beda level, bukan kelas, sorry. Ada yang levelnya pedas level 9, ada yang level 5, ada yang cuma level 0,5. Nah, kalau saya dulu lebih banyak emosi dalam. Kalau saya marah, saya kesel, saya menunjukkan perilaku yang tidak senang, saya marah sebentar, saya selesai. Tapi ternyata itu lebih bahaya daripada orang yang langsung expose. Kalau orang langsung expose, marah, dia selesai. Di saat itu lukanya langsung pergi. Karena dia seketika. Tapi kalau orang yang mendem, ah itu yang susah doh. Siapa yang bisa tahu? Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan dengan dirimu sendiri. Makanya setelah hari ini, itu kemarahan jadi pendem ya. Lihat tembok langsung tinju aja. Lihat mobil langsung dihajar aja. Kenapa? Kalau kalian gak melampiaskan emosi kalian ke satu tempat yang positif, itu akan jadi satu luka. Walaupun hanya perkataan kecil, malahan yang dari perkataan kecil-kecil dari mulut orang lain, itu yang kadang-kadang melukai kita. Nah, makanya sekarang mulai kita belajar, gak usah dengerin orang lah. Orang mau ngomong negatif apapun, cuekin aja, gak penting kok. Saya sampai hari ini bisa berdiri di sini, bukan berarti saya harus menyenangkan orang lain. Karena kalau Tuhan sudah mau pakai kita, gak perlu manusia kok. Manusia itu hanya fasilitas untuk membuat kita dipromosikan. Tapi bukan berarti kita senengin pemimpin kita, senengin siapapun itu untuk dapat promosi. Jangan terbalik. Jadi emosi itu harus dikendalikan. Next. Sebentar lagi ya. Next, oke. Okay. Kelewatan. Next. Ya. Bukan ini, sebelumnya ya. Ini dulu ya. Oke, next. Oke. Kapan kemarahan menjadi masalah? Pertama, kemarahan menjadi masalah, satu adalah terlalu sering muncul. Kalau kita dikit-dikit senggol bacok, masalah enggak? Masalah banget. Baru ditoil dikit, langsung udah berapi-api. Baru di ngomong dikit, mukanya udah kayak Dakocan. Baru disentuh dikit, udah langsung sinis.
Nah, ini bahaya. Karena orang yang sering marah, terlalu sering muncul, penguasaan dirinya kurang. Dia gak bisa kontrol hidupnya itu mau seperti apa, dia hanya bawaan emosi. Karena gini, emosi itu gak bisa kita bendung kalau kita gak tahu cara melatihnya. Makanya di luar sana ada namanya anger management. Anger management itu apa? Melatih penguasaan diri kita tentang emosi dalam mengurus berbagai hal. Dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dan sebagainya. Kita harus tahu batasan saya marah itu seperti apa. Misalnya kita udah mulai memuncak nih, anak nakal nih. Terus pas mau marah, mikir, ini anak saya, ini gak boleh. Kalau dimarah, terlalu keras nanti dia sakit hati. Jadi kita udah mulai tahu batasannya. Kita udah mulai tahu bagaimana cara menahan. Kalau kita terlalu sering muncul marah itu, yang stres kita sendiri, itu akan membuat kita, hormon kita gak baik. Kita gak sehat. Oke, yang kedua, terlalu dalam. Di sini kalau ada yang marah, terlalu dalam ada gak? Dalam tuh benar-benar dia udah sampai ke dendam gitu. Gemes gitu loh. Rasanya pengen tak bunuh orang itu. Nah itu gak boleh ya. Karena kalau kita terlalu dalam, gak suka dengan orang, terus kita marah, kita yang rugi kok. Itu orang masih cengir-cengir, lu ngapain marah sampai dalam sama dia? Gak ada gunanya. Ya tapi gini, iblis selalu menunggangi kemarahan kita. Karena iblis selalu cari celah, nunggu momen masuk dalam kita. Karena yang paling gampang dipancing dalam hidup kita, emosi. Setiap emosi, saya selalu merasa gini, kalau saya saya tahu saya punya Roh Kudus. Saat saya mau marah, ini rasanya naik. Pas mau naik, sebelum sampai ke kepala sama mulut saya keluar, sepertinya ada sesuatu yang nahan saya. Itu Roh Kudus. Bilang, jangan marah. Ada cara lain selain marah. Selesai. Tapi kalau saya gak dekat dengan Tuhan, Roh Kudus mampir gak sini? Dia bisa stop kita gak? Gak bisa. Daging ini kuat. Api Roh Kudus memadamkan daging. Tapi kalau kita gak ada Roh Kudus yang menyala-nyala, daging ini naik. Dia bilang, masa dia udah bilang kamu bodoh, kamu gak siksa dia sih? Masa dia udah fitnah kamu, kamu gak balas dia fitnah sih? Masa dia udah curangin kamu uang 1M, lu gak hajar dia sih masukin polisi? Daging kita naik. Pas naik, yang terjadi apa? Hajar. Mana duli lagi? Kalau sudah terjadi, penyesalan selalu terlambat. Kalau di depan artinya pendaftaran. Ya. Jadi kalau kita terlalu dalam marah sama orang, itu akan membuat kita jadi dendam. Dendam inilah yang biasanya jadi manifest. Manifest sampai dia luka batin. Ketiga adalah berlangsung lama. Kalau marah gak boleh lewat matahari terbenam. Kalau lihat matahari terbenam, kita harus cepat-cepat cari solusi memadamkan amarah kita. Keempat, sudah mengganggu. Kalau kita sering marah, aktivitas kita pasti terganggu. Saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga muda, dimanapun mereka berada, pasti cekcok. Dan cekcok ini kalau mereka gak mengerti tentang hal konflik, banyak yang sampai cerai. Banyak yang sampai gak tahan dan selingkuh. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari konflik. Sebenarnya iblis itu masuk lewat apa? Lewat konflik. Tapi banyak orang yang melihat konflik ini sebagai suatu problem besar dalam hidupnya. Sekarang kalau kita sudah mengerti konflik ini buat kita dewasa, kita akan membuat satu resolusi bahwa pada saat konflik ini terjadi, duduk berdua bareng, masalah kita sebenarnya ringan kok. Gak sampai berat-berat amat, mau ngurus masalah anak. Kadang-kadang gini, lagi bahas masalah anak, lagi ribut sama istri dan suami, tiba-tiba luka masa lalu keluar. Tiba-tiba omongan tetangga masuk. Tiba-tiba blablabla masuk. Ini yang bahaya. Kalau kita masalah, kita ngomongin per kotaknya aja. Yuk ngomong masalah anak, selesaikan dulu. Ini selesai baru pindah ke masalah lain. Kalau kamu gak pernah mengkotakkan masalah kamu, dan kamu langsung campur-campurin, gado-gado namanya. Itu yang buat ribut. Oke? Menjadi agresif. Orang marah, gak ada yang lemah lembut. Orang marah gak ada yang namanya tenang-tenang, damai-damai, enggak. Orang marah pasti agresif. Nah, agresif ini bagus gak? Enggak bagus sama sekali. Jadi, kemarahan akan jadi masalah kalau kita sudah agresif. Agresif itu artinya apa? Dia gak peduli lagi dengan siapa kamu, dia gak peduli lagi dengan sopan santun, gak peduli lagi dengan itikad baik, dan sebagainya, datang, gue marah. Yuk mau salah, gak salah, gue marah.
Ada gak orang kayak gitu sekitar kita? Banyak sekali. Tugas kita buat mereka bertobat. Caranya gampang gak? Gak gampang. Susah banget. Tapi siapa yang bisa? Tuhan Yesus bisa. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut. Orang yang makin keras, makin merasa hebat, yang bisa hajar dia siapa? Kasih. Kalau kamu makin masuk dia dengan keras, dia akan jadi lebih parah. Tapi pada saat satu titik dia sudah ampun dengan sifatnya, masuklah dengan kasih. Itu akan buat dia bertekuk lutut dan hanya Tuhan yang bisa bantu dia. Saya sudah bertemu dengan 4-5 orang yang sifatnya seperti itu dan puji Tuhan hari ini berubah total. Saya punya satu teman dari dulu bareng sama saya, nakalnya minta ampun, kita bareng-bareng untuk taulah dulu kita hidupnya seperti apa, sama-sama bandar juga, sama-sama orang yang tidak bagus. Pada saat dia kemarin ditangkap polisi, saya ketemu dengan dia, saya bercerita banyak tentang kehidupan saya, setelah saya meninggalkan kehidupan itu, dia baru merasakan kasih. Dia baru mengerti kasih itu sangat damai. Dia merasakan bahwa semua orang gak ngerti dia. Saya bilang bukan semua orang gak ngerti kamu. Kamu sendiri gak ngerti kamu sendiri itu siapa. Saat kita emosi, kita gak bisa tahu diri kita siapa lagi. Karena yang pegang kendali bukan kita lagi. Itu iblis. Iblis kalau sudah masuk dalam hati kita, dia akan rebut posisi Roh Kudus loh. Roh Kudus itu bukan gak punya kuasa, tapi karena dosa ini sudah ada, Tuhan tuh gak, Tuhan tuh kudus, Tuhan tuh suci. Dia gak bisa bertata di tempat yang kotor. Dia gak bisa bertata di tempat yang najis. Makanya jangan main-main dengan dosa. Saya dulu pertama kali kenal dengan Tuhan Yesus. Saya namanya orang nakal ya. Oke, mantan lagi ya. Dikit-dikit mau coba-coba, ya mencobai Tuhan sih. Tuhan maafkan saya Tuhan. Mencobai Tuhan gini, masa sih? Cuma nakal sedikit aja, masa udah langsung itu. Ternyata itulah yang saya rasakan. Saya jatuh bangun dalam kerjaan saya jatuh bangun dalam kehidupan saya. Karena apa? Saya masih mencoba dosa. Dosa apa? Contohnya, rokok, pergi clubbing, judi. Itu saya masih coba-coba. Ternyata itu makin parah. Jadi kalau dosa masih kita coba-coba, icip-icip, enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar. Semua dosa konsekuensinya sama. Upah dosa adalah maut. Maut itu datangnya bukan langsung, lu tiba-tiba keluar dari tabrak mobil, enggak. Dosa itu kayak benih ditabur. Setelah ditabur, dia akan bertunas. Setelah tunas, yang menuai siapa? Yang membuat. Makanya dosa itu kalau sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, manfaatkan dong. Keselamatan itu sudah gratis buat kita. Ngapain lu pelihara lagi upah itu? Dosa itu, ngapain lu tanam lagi? Buat dosa-dosa itu menjadi dari maut. Buang jauh-jauh. Karena kalau tanpa sadari kita belum ketemu Tuhan, itu tunasnya sudah naik, sudah siap dituai, siap-siap rumah tangga hancur, siap-siap stres, siap-siap mau bunuh diri, finansial habis, itu semua yang iblis yang bentuk untuk kita masuk dalam jurang neraka. Oke, next. Saya ada waktu sedikit ya. Bagaimana menenangkan kemarahan? Satu, tenangkan diri. Mazmur 4 ayat 5, 1, 2, 3. Amin. Jadi, kalau kita marah, jangan buat dosa. Dalam hati, berkata-kata dalam hati, di tempat tidur, berarti kalau tidur masih boleh marah-marah enggak? Jadi kalau sudah mau tidur, jangan berbuat dosa, berkata-kata dalam hatimu, di tempat tidurmu. Berarti kita dalam hati aja ngomongnya, gak boleh ciut-ciut lagi. Artinya tetaplah diam, biar kita apa? Biar kita menenangkan diri. Bahwa kita sudah, karena gini, kalau kalian gak tenangkan diri pada saat tidur, besoknya keseharian kalian pasti kacau. Pasti mood kalian jelek. Pasti segala sesuatu ini berjalan dengan tidak baik. Kenapa? Mendam. Itu gak boleh. Kedua, serahkan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 7, 1, 2, 3. Ini artinya apa? Artinya kita jangan iri. Banyak orang di luar sana, kok nampaknya sukses ya, padahal dia ini nipu orang sana sini.
itu ada waktunya, itu ada expire-nya. Jadi kalau kita dalam Tuhan, berkat Tuhan itu kekal. Saya selama bekerja, saya enggak bilang saya paling hebat dan saya paling dekat dengan Tuhan, enggak. Tapi saya mengandalkan Tuhan, proses yang saya alami itu enggak langsung naik. Pelahan-lahan kayak naik tangga, bahkan seperti merangkak. Tapi kekal, dan mati gini, Tuhan pelihara sampai hari ini. Saya juga enggak tahu saya bisa pelihara 3 anak saya, istri saya, sekolah mereka, dan sebagainya. Ya itu ajaib, itu benar-benar mujizat sekali. Saya enggak pernah bisa mikir saya punya karyawan seperti ini, makin tambah. Kenapa? Proses, nikmatin. Tapi kalau orang di luar sana, tiba-tiba dalam 1 tahun aja dia udah melejit, langsung punya gedung besar dan sebagainya, dia tipu sana sini. Kita lihatnya jangan iri. Kalau kita iri, kita enggak bisa menenangkan kemarahan kita. Karena banyak orang enggak bisa tenangkan kemarahan, karena dia masih ada sifat dengki, iri. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu banyak plus 62 ya. Banyak seperti itu. Makanya kalau kita masih ada sifat dengki, buang jauh-jauh. Kita enggak boleh ada kemarahan dalam diri kita. Ketiga, kuasai kemarahan. Mazmur 37 ayat 8, 1, 2, 3. Oke, berhenti marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, karena kemarahan pasti membawa ke kejahatan. Ada gak kemarahan yang jadi kebaikan? Gak ada. Konteks marah itu banyak. Jangan karena itu tadi saya bilang, orang Kristen itu banyak yang bilang, oh saya ini Kristen, saya gak boleh marah. Salah. Boleh marah. Tuhan Yesus saja marah kok di Bait Allah pada saat orang curang dalam penjualan merpati di sana. Next. Doamu. Tahu ya remote control ya. Remote control itu kita bisa kendalikan apa? Volume, power, channel, sebagainya. Saya kalau marah, misalnya saya sering marah dengan anak saya, terus saya sering marah dengan Bu Supina atau Pak Satis misalnya nih. Berarti pada saat Pak Satis atau Bu Supina berbuat sesuatu yang saya enggak sukai, saya marah enggak? Marah. Anak saya kalau berbuat sesuatu yang saya enggak sukai, marah enggak? Istri saya kalau berbuat sesuatu yang saya enggak suka, saya marah enggak? Marah. Berarti remote saya di mana? Remote saya ada di mereka. Artinya, kalau saya serahkan remote control ini kepada mereka, hidup saya, emosi saya bergantung pada mereka. Kalau seperti itu gak boleh. Artinya, remote itu saya harus minta balik. Bu Supina, remote saya ambil balik. Pak Satis, saya ambil balik. Anak-anak saya ambil balik. Istri saya ambil balik remote-nya. Biar apa? Pada saat Bu Supina buat saya jengkel, sorry Bu ya, Pak Satis buat saya marah, saya tinggal tekan volume low, saya tinggal ganti channel, anak saya bikin marah, saya off-kan. Artinya yang pegang hidup saya siapa? Saya sendiri. Jadi sekarang remote control kalian ada di mana? Saya mau tanya, mungkin di kerjaan kalian. Mana ayo? Siapa yang remote controlnya masih dipegang orang lain? Masih ada? Oh, kau berarti sekarang udah semua udah pegang sendiri ya. Jadi remote control itu harus dipegang oleh diri sendiri. Jangan kasih ke orang lain. Kalau kasih orang lain, kita akan bergantung pada orang lain. Oke? Okay? Gimana? Ya, Tem. Haleluya. Oke, okay, next masih ada gak? Kayaknya udah habis deh. Oh, terakhir, sorry. Bagaimana cara menghadapi konflik? Satu, didiamkan. Banyak gak yang seperti itu? Ada konflik, lari dia. Ada konflik, kabur. Gak pengen ketemu orang. Merasa, ah udahlah, cincailah, kasih dia. Padahal dia yang salah, misalnya. Kedua, disangkal. Bukan saya, ini. Membantah. Pada saat konflik, membantah. Ini semuanya cara-cara untuk menghadapi konflik ya. Di luar konteks benar dan salahnya, tapi saya harus jelaskan bahwa konteks nomor 1 dan 2 itu salah. Kalau kita ada konflik, didiamkan, masalah enggak? Masalah besar, karena itu akan bom waktu, menunggu untuk pecah. Tapi kalau menyangkal, itu artinya apa? Membela diri. Dia membantah bahwa saya berkonflik dan itu juga bom waktu. Dua-duanya enggak bagus. Ketiga, diselesaikan. Nah, selesaikan ini bagus enggak? Sangat bagus, tapi ada 2 hal lagi. Diselesaikan secara tuntas atau setengah-setengah. Kalau tuntas, sangat bagus. Langsung on the spot, selesai, beres. Enggak bertunas. Kalau enggak selesai, ngambang, abu-abu, itu masalah lebih besar lagi.
Jadi kalau masalah konflik ada pada kalian, terus kalian gak selesaikan, kalian lagi menabung, tunggu dia meledak. Oke, okay? Next. Oke, okay, selesai. Ini akan saya bawakan ke episode berikutnya. Kalau khotbah berikutnya, saya akan bawakan lagi ya. Terima kasih. Tapi yang saya bawa tadi, ngerti ya. Harus kita lawan, kita tahu cara kelolanya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami mampu mengampuni bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi, tiada pamri. Ampuni bila kami mampu mengampuni bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi, tiada pamri. Ampuni kami Tuhan, biar kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Engkau telah dahulu mengampuni kami, mengasihi kami. Biarlah cara kasih-Mu menular kepada kami, kepada semua orang Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkehendak bagaimana rencana kami selalu di bawah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu yang teratas bagi hidup kami. Biarlah proses hidup kami berjalan dengan baik. Segala konflik-konflik apapun yang dalam hidup kami itu bisa menjadi berkat buat kami Tuhan. Biar kami tahu menjadi orang yang lebih diberkati. Biar kami bisa naik level ke berikutnya Tuhan. Dari segala konflik yang ada Tuhan. Biar kami tidak lari dari segala masalah Tuhan. Karena kami tahu segala masalah di dunia ini diizinkan terjadi untuk kita semua berbuat baik pada semua orang. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Hamba berdoa, apapun yang menjadi keterikatan penguasaan diri yang tidak baik, dalam nama Yesus, hamba patahkan dalam nama Yesus. Semua orang-orang yang di sini, terima kasih atas pesan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi hari ini, pagi hari ini, yang jahat telah lepas dari mereka Tuhan. Yang baik selalu datang pada mereka.
hidup mereka diangkat Tuhan, luar biasa Tuhan. Satu dua orang di sini, saya berharap bisa melepaskan segala kepahitan dan dendammu pada seseorang yang lain, karena Tuhan mengasihimu, sangat mengasihimu. Tuhan mengasihimu dan Tuhan pengen kamu melepaskan semuanya untuk diangkat, dipromosi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, buat firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Saat ini kita mau berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik sembari kita mendengarkan pengumuman. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis atau Jumat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853-6436-8814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878-9451-6016. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08228409603. Mari ikuti program Tom's Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Tom's Halyes TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Tom's Ngopi, bareng Daud Tony bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Case Bakery Lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery Lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Minggu depan, 6 Oktober 2024, jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Pastor Iskandar Daci. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk beribadah bersama. Sabtu, 5 Oktober 2024. Ibadah Youth akan diganti dengan ibadah menara, doa pelayan jemaat lokal Batam, pada pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani, dihimbau meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah MDPJ lokal. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Diberkati. Menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil.
asing. Mari jemaat kita hadapkan hati kita kepada Bapa di surga. Angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, dimuliakan namamu. Tuhan, terima kasih atas ibadah kami pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga lindungi segala apapun yang menjadi aspek kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menginari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin.